kemarin pada 1 Oktober mengalami musibah. Musibah yang tentu mana kita tahu semua bahwasanya ini adalah musibah terkelam di tanah air kita, terkelam di sepak bola kita, yang mana korban hingga mencapai ratusan nyawa. Tentu ini duka dalam bagi kita semuanya, bukan hanya dari kalangan supporter, akan tetapi dari seluruh masyarakat yang merasakan kejadian ini. Kami, saya di sini mewakili seluruh Aremania yang ada di manapun, terutama mewakili para keluarga korban yang ada di Malang, mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman semuanya yang telah hadir di sini, terhadap teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya di sini. Kami mengucapkan ribuan banyak terima kasih, dan kami juga tentunya harapannya dengan adanya momen ini kita semua menjadikan supporter yang lebih dewasa lagi, lebih baik lagi, lebih bijak lagi dalam menyikapi sebuah rivalitas di sepak bola tanah air ini. Semoga dengan adanya acara malam hari ini, siapapun supporter yang datang di Stadion Mandala Krida ini bisa berdamai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami ini salah satu teman kami yang mana kemarin dia ikut di Kanjuruan, yang hadir juga gimana tahu persisnya tragedi Malang 1 Oktober 2022 kemarin. Monggo untuk merefleksikan diri, kisah untuk kita semuanya terhadap tragedi Malang 1 Oktober untuk saudara Sam Alpan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada semua elemen supporter yang telah datang di Stadion Mandala, kepada semua jajaran yang telah berpartisipasi. Kami khususnya yang di Kota Malang sangat terpukul. Kita sangat-sangat berduka dengan atas apa yang telah terjadi di Kota Malang itu sendiri. Saya di sini salah satu korban dari 40 ribu Aremania yang menghadiri pertandingan malam itu. Saya bersyukur bisa ada di hadapan teman-teman semua kembali di Kota Jogja untuk menempuh pendidikan dengan selamat. Meskipun sebelumnya masih ada tragedi-tragedi yang menimpa saya, tapi saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua atas kebesaran hati, atas dasar kemanusiaan. Kita berkumpul di sini, kita mencari keadilan bagi teman-teman kita semua yang ada di Malang. Saya nggak bisa berkata-kata lebih panjang dan lebar lagi. Mungkin teman-teman sudah tahu semua video-video yang sudah beredar di sosial media. Mungkin itu cukup, tapi yang pasti kami tetap mencari keadilan buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita yang ada di Malang. Karena sejatinya tidak ada sepak bola yang lebih dari nyawa manusia. Sepak bola adalah hiburan bagi masyarakat, bukan ajang pembantaian bagi nyawa manusia. Kita tetap satu Indonesia. Dengan berbesar hati, saya memohon maaf kepada teman-teman semua atas apa yang telah terjadi di Kota Malang. Kita juga tidak menduga sampai kejadian itu terjadi, karena kita memang benar-benar ingin menonton. Kalah kami kecewa, itu wajar. Tapi nyawa melayang, kami nggak sanggup untuk melihatnya. Kita nggak rela, kita nggak ridho semua.
tapi semoga dengan adanya peristiwa ini ada hikmah yang besar di balik peristiwa ini. Semoga sepak bola Indonesia kembali menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Salam satu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah masuk penghujung acara. Kami ucapkan kepada Bapak Kapolresta beserta jajarannya. Ini ada. Ada fotonya dua kali. Ada fotonya.